Islam IC je, tapi ikut undang-undang KAPI, pergaulan KAPI, kenduri kendara KAPI. Tengok baru ni orang dok duduk kenduri dok dah sanding dok berjoget telanjang. Goyang eh. Dah eh. Buah dada perempuan bukan buah dada beruk lah. Sama lah macam aku ceramah. Kenapa tuan-tuan duduk jauh-jauh? Sebab yang ceramah ni orang lelaki, tu pun ceramah orang perempuan. Duduk depan ni. Tengok ni lah ni. Sebab tu, bila perempuan keluar je rumah, syaitan, iblis, jin kapi, perangkap dia, duduk dekat buah dada lah. Itu kita suka tengok buah dada lah. Pada jalan sakit gaut tu. Tengok buah dada. Kita tengok punggung perempuan tu. Sebab syaitan bergantung tu. Tengok punggung pak imam, ada orang nak tengok. Mampai aku pun tak suka. Itu bila semayang ni, orang perempuan kena belakang. Kalau di satu sok kita semayang. Semayang sok. Tapi segi soknya salah. Kenapa salah? Sebab dah mengganggu makmum bagi lelaki semayang. Kalau orang perempuan duduk sok depan, orang lelaki dia sok belakang, semayang sah, tak masalah. Segi sok, segi jemaah tak betul. Kalau dia sujud, orang lelaki belakang tak sujud. Aku pun tak sujud. Tengok. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumahnya dapat sembahyang fardu subuh berjemaah pada bulan Ramadan. Dan dapat pula kita duduk di dalam majlis ilmu, mudah-mudahan apa yang kita buat sampai kita mati. Itu kena minta dengan Allah, kena baca doa ni, Allahumma arisna ya Allah, Allahumma arisna ya Allah, Allahumma arisna ya Allah. Ya Allah, janganlah kau berikan kami perkara-perkara yang kau tidak suka ya Allah. Minta dengan Allah, sebab dunia dekat dengan yaumul qiyamah. Tuan tengok sendiri ya, maksiat berleluasa. Orang ramai dia boleh berpuasa, tetapi ramai juga orang tak semayang. Orang ramai boleh datang ke rumah Allah pada bulan Ramadan sahaja. Nanti bulan Syawal dia tak boleh datang dah. Ya, dan Nabi pun bagi tahu bila dunia dekat dengan kiamat, maka ramai orang mati. Tengok orang mati, sekali mati 5 orang, 6 orang, 100 orang, 1000 orang. Ya, itu tanda-tanda kiamat makin hampir, makin dekat, dan tanda-tanda Dajjal akan keluar. Tak lama lagi Dajjal akan keluar. Adakah kita boleh ya untuk menempuh tentang fitnah Dajjal? Baiklah, sebelum aku meneruskan tazkirah pada pagi ini, ingin ta'aruf dalam Islam agar tuan-tuan kenal siapa yang bercakap ni. Dulu bapa aku almarhum Ustaz Ghazali bin Haji Hasbullah, dia pernah duduk kursi ni. Dulu dia mengajar kat masjid ni, tak silap aku setiap bulan dia mengajar kitab Minhajul Abidin. Aku tinggal di Madrasah Darul Atiq, Kuala Kubu Baru. Aku adik kepada Ustaz Muhammad Rizam. Sekolah kami ni ada dua sesi. Satu belajar hafal Quran, satu belajar alim, belajar kitab kuning. Ya. Anak murid lebih kurang dalam 100 lebih. Ada anak yatim, ada anak luar nikah. Dulu bapa aku dengan mak aku, dia bela ambil orang yang terbabit dengan zina. Dia bela anak-anak mereka ni terbabit dengan zina. Anak luar nikah ni bela dah umur 12 tahun dah hafal Al-Quran. Dan sekolah aku ni ada orang gila. Bapa aku dulu dia suka bela orang gila. Mana tahu nanti tuan-tuan gila nanti aku bela pula. Bah, ya. Tempat aku ni ada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, boleh datang sekolah aku. Ada 5-6 orang, umur 72, gigi 2 ya. Bah. Boleh telefon kat aku. Baiklah, tazkirah pada pagi ini dengan bertajuk iaitu Nabi ni, ya, ni tentang hadis sahih. Nabi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia habis sembahyang, dia panggil sahabat. Dia kata apa? Wahai sahabat, kau dengar sini. Aku nak tanya dengan kau, di antara ramai-ramai di antara kamu ni, sesiapa yang pada hari ini ada sembahyang jenazah? Semua sahabat tak angkat tangan.
yang angkat tangan seorang aja, itu Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka sahabat yang lain terkejut, kau semayang kat mana? Jenazah mana yang kau semayang? Dekat bumi Madinah tak ada orang mati pun. Kata Saidina Abu Bakar, aku semayang di Quryah yang lain, seberang, maksudnya di sebalik bumi Madinah aku semayang jenazah. Dan bab tentang jenazah kena belajar tuan-tuan, tu akhir zaman ya, tak ada duit jangan mati dulu. Tengok tu, kau gali kubur kena bayar, nak mandi kena bayar, semua nak kena bayar. Semayang jenazah 4 takbir kena bayar, 1 takbir RM5, 4 takbir RM20. Ha, dunia nak kiamat lah, faham? Eh? Ada satu tempat di siap iklan ni kita dapat masjid. Ya, ha, ni gali kubur banyak ni. Kalau malam gali kubur ada OT, bayar lebih sikit, faham? Eh? Ha, inilah orang dia menjual agama Allah, faham? Aku dulu ingat dulu masa aku mengaji di Madrasah Al-Ansar. Almarhum Ustaz Zakaria Al-Ansari, Ustaz Rahmat Al-Ansari, Ustaz Hamzah Al-Ansari. Ya, semua guru-guru aku semua banyak dah tak ada dah. Dulu aku mengaji, dia orang pesan dengan aku apa? Nanti bila kau besar, kau jangan menjual agama Allah dengan wang ringgit. Kalau kau jual agama Allah dengan wang ringgit, aku tak mengaku kau anak murid aku. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok sendiri akhir zaman. Ya? Ramai ustaz-ustaz diman, dia menetapkan pembayaran. 1 jam, 1,500. 1 jam, 2,000. 1 jam, sampai 4,000 pun ada. Tuan-tuan, ya? Ha, tuan-tuan dengar sikit kalau nak panggil aku ceramah. Aku ceramah pagi ni tuan-tuan, tuan-tuan nak bagi, bagi di sagu hati. Tak nak bagi, sudah. Elok bagi. Tuan-tuan bagi sikit, aku ambil. Tuan-tuan bagi banyak, aku ambil. Tuan-tuan tak nak bagi pun, aku tak marah. Ya, kita jangan bertuhankan duit. Nabi cakap benar dah. Nabi cakap apa? Dalam 1,000 yang mati boleh mengucap Allah dalam 1,000 seorang aja. Dalam 1,000 yang disudah kebumikan di dalam liang lahat, jenazah-jenazah itu yang menghadap kiblat dalam 1,000 seorang aja. Mula-mula memang dah dia menghadapkan ke kiblat. Maka bila baliklah ahli Quryah, imam dan orang baca talqin, maka dipalingkan daripada kiblat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kubur kita akan baring, kita kiam, malaikat tolak kita daripada belakang. Kita kaki berlunjur ke depan. Kata malaikat, ya, malaikat tanya, "Ma kunta ta'bud?" Siapa Tuhan yang kau sembah? Kita mau bagi tahulah, Allah, aku sembah Allah. Aku sembahyang subuh, aku sembah Allah. Aku sembahyang tarawih, aku sembah Allah. Aku puasa, aku sembah Allah. Kata malaikat, "Engkau kazib, engkau pendusta, engkau tipu. Engkau pendusta, engkau tipu. Di dalam solat engkau menyebut Allahu Akbar, tetapi di luar solat engkau tidak bertuhan kepada Allah. Engkau bertuhankan duit. Di dalam solat pun secara jiharnya engkau menyebut nama Allah, tetapi di dalam hati engkau banyak Tuhan." Ha, faham? Ni malaikat. Malaikat muka nangkir. Kita semua dalam ni, semua jumpa malaikat muka nangkir. Faham? Yang tua, yang muda, yang belajar kat depan aku, yang duduk gelap-gelap pun jumpa. Yang kali belajar jangan duduk gelap-gelap. Faham? Oi. Ya? Ni Nabi beritahu ni, Nabi cakap apa? Sesiapa yang belajar, dia duduk depan-depan ulama, duduk depan-depan guru, duduk depan-depan orang-orang soleh, pahalanya sebesar gunung Uhud. Sesiapa duduk jauh-jauh, pahalanya sebesar telur cicak. Tuan-tuan, tuan-tuan fikir sendiri lah. Padan muka duduk jauh-jauh tu padan. Eh? Mengaji dah lama dah tuan-tuan. Ubahah, faham? Ubahah. Kita ni semua akan balik bertemu dengan Allah. Kalau sebesar telur cicak macam mana tuan-tuan? Ya. Nah, dunia dekat kiamat lah, faham? Dekat sangat kiamat lah, faham? Kita tengok sendiri. Ulama-ulama Allah wafatkan. Tengok. Tok Guru, Datuk Ismail Kamus sekarang tengah sakit dekat hospital. Orang alim, faham? Ya. Seorang-seorang Allah nak ambil, faham? Ini tanda dekat kiamat, maka tinggal orang bodoh. Kalau orang Jawa cakap, tinggal orang goblok, faham? Ya. Ha, tinggal orang bodoh, faham? Orang bodoh, orang bodoh, orang bodoh. Bila orang bodoh, siapa nak menyelamatkan kita? Faham? Yang menyelamatkan kita adalah ulama, al-ulama warasatul anbiya. Tuan-tuan. Baiklah, ini Nabi dia beritahu. Tuan-tuan jangan risau. Paling lama 1 jam sebab pembayaran 1 jam sahaja, ya. Nabi beritahu, ya, maka Saidina Abu Bakar angkat tangan. Sahabat lain semua tunduk, tak angkat tangan. Dia di antara sahabat tuan-tuan. Saidina Umar ni dia agresif. Agresif ni maksudnya dia garang. Saidina Ali pun dia agresif. Saidina Ali pun dia garang. Yang lembut ni Saidina Abu Bakar As-Siddiq.
Saidina Abu Bakar dia lembut, tuan-tuan. Ya. Kalau Saidina Umar dia garang, tuan-tuan. Ya, dia semayang tarik pergi pedang. Nah. Kalau tuan-tuan semayang tak pakai kopiah, Saidina Umar dia lempang. Wah, eh. Semayang tak pakai kopiah, naik motor pakai topi keledar. Busuk punya orang. Ha, eh. Tuan-tuan. Ingat tu tuan-tuan, jangan tak tutup kepala, jangan tak pakai kopiah. Memang nampak dia ringan, nampak macam biasa. Tuan-tuan tengok Rasulullah dalam hadis, aku baca maksud je. Rasulullah ni, kepala dia tak pernah buka. Dia buka pada waktu nak tidur. Ha, ni Rasulullah, dia manusia number one. Manusia number satu masuk dalam syurga Allah. Malam-malam dia menangis, dia doakan kita. Rasulullah nak wafat pun, dia ingatkan kita. Dia bangun daripada kubur pun, dia tanya dengan Malaikat Jibril. Umat aku macam mana? Umat aku macam mana? Umat aku macam mana? Tapi kita tak cintakan Rasulullah. Faham? Lepas itu kena perbanyak selawat. Macam tadi lepas sembahyang subuh. Tuan-tuan. Siapa yang imam belum habis doa dah balik lah. Ini orang ni bodoh. Faham? Orang ni bodoh. Bodoh lah dia rugi. Faham? Nabi beritahu lepas sembahyang fardu subuh. Ni hadis sahih. Nabi cakap apa? Apabila kamu lepas sembahyang fardu subuh. Kamu berselawat kepada aku 100 kali. Allah memudahkan hajat kamu 30 hajat di dunia. Dan Allah memudahkan hajat kamu 70 hajat di negeri akhirat. Nah, bukan susah pun. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, tuan-tuan baca 1 minit 56 saat. Tuan-tuan. Lebih lama lagi berak dan jamban tu. Oh, lebih lama dah. Ha, bukan susah tuan-tuan. 30 hajat dekat dunia, tuan-tuan. Apa hajat? Nak mudah mati dalam husnul khatimah. Anak dapat anak soleh. Isteri dapat isteri yang salihah. Kita mudah beramal pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan pun jangan lupa baca doa ni. Ni hadis daripada Imam At-Tirmizi. Ni hadis hasan. Apa kata Rasulullah? Siapa baca doa ni, dia pada bulan Ramadan, dia sihat. Pada bulan Ramadan, Islam dia kuat. Pada bulan Ramadan, bertambah iman. Pada bulan Ramadan, dia beribadah kepada Allah. Sebenar-benar ikhlas kepada Allah. Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman. Wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Rabbi wa rabbukallah. Tuan-tuan, baca doa ni. Kita kadang tak baca. Macam mana nak baca? Tak tahu, tuan-tuan. Belajar pun mengalah kata Imam Asy-Syafi'i. Tuan-tuan kena Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ni, dia belajar dengan Tok Guru tak pernah tak bawa kitab. Kita belajar dengan Tok Guru, hui, dondang sayang. Tuan-tuan. Imam Syafi'i pada satu hari pernah terlupa buat kitab. Sebab nak kejar masa. Pada ketika Imam Malik mengajar, dia ambil jari telunjuk, dia letak dekat langit-langit, dia tulis ke tapak tangan dia. Imam Malik tengok eh. Imam Malik ni kalau dia tengah baca kalam Nabi, kalau dia tengah baca kitab, anak murid tidur, dia biar. Anak murid buat apa dia biar. Pada satu riwayat mengatakan, dia kena ketip dengan kala jengking. Dia mengajar waktu macam tahan kesakitan. Habis mengajar, anak murid tanya, wahai Imam Malik, kenapa engkau mengajar seperti orang menahan sakit? Imam Malik beritahu, tengah aku mengajar, aku kena ketip dengan kala jengking. Aku tak berhenti mengajar sebab aku tengah sebut kalam Nabi. Oh, ni Imam Malik, faham? Tuan-tuan. Dia antara iblis, jin kafir, takut dengan siapa? Imam Malik, faham? Bukan Haji Malik, faham? Imam Malik. Tuan-tuan. Yeah. Ini yang kisah Imam Syafi'i. Imam Malik nampak, habis mengajar, Imam Malik tanya. Wahai, Ahmad bin Idris. Aku mengajar tadi, kau letak jari tunjuk dekat langit-langit, kau tulis kat tapak tangan, kenapa? Aku catat apa yang Imam Malik ajak. Baik, kalau macam tu kau baca satu persatu syarah yang aku ajak. Dia baca satu pun tak tinggal. Inilah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i cukup alim. Dengan mak tak pernah tinggi suara. Itu pada ketika dia belajar di negeri Baghdad. Mak dia kata apa? Wahai anakku, engkau belajar ke negeri Baghdad. Aku tak suruh balik, engkau jangan balik. Kalau tak jumpa dekat dunia, jumpa dekat negeri akhirat. Orang tu hebat lah. Kita hantar anak mengajar sekolah hafiz. Dua minggu sekali datang. Anak tak menangis, bapak yang menangis. Kadang banyak ni sungai. Makan tu ni macam mana? Makan macam mana? Mak dah bayar dah ni sekolah. Makan macam mana makan? Nampak? Duk fikir makan tak habis-habis.
Kadang segala orang nak cakap, belajar sekolah hafal Quran, belajar sekolah pondok, nak makan apa? Sijil bukan ada, apa nak dimakan? Aku tak ada sijil, tuan-tuan. Aku sijil, aku tak ada sijil. Aku belajar sekolah pondok, faham? Abang aku Syed Rizal, tak ada sijil, belajar di Mekah, faham? Bapak aku, adik-adik aku, dia belajar di Yaman, belajar di Pakistan, belajar di Indonesia. Tuan-tuan, tak ada sijil pun, tuan-tuan. Tapi hidup, makan, tak makan batu pun, faham? Duk makan nasi Arab, duk makan nasi kandak, faham? Ya? Anak pun ramai. Kereta pun ada, cucu pun ada. Aku ada cucu dah sebelah orang, faham? Nampak ni macam muda, faham? Ya? Ha. Apa amalan dia? Ha, banyak zikirlah, dekat dengan Allah, faham? Sebab itu Nabi beritahu, siapa suka zikir, siapa suka menyebut kalam Allah, nanti mati boleh sebut Allah. Siapa suka rokok, nanti mati sebut ro-ro-ro, rokok. Faham? Ya? Ya, tuan-tuan. Sama juga orang perempuan, dia suka maki suami, dia suka mengata suami, dia tak puas hati dengan suami, nanti mati tengah melawan suami. Wah, eh. Lepas tu dalam neraka ramai orang perempuan, 50 wanita, seorang lelaki dalam neraka Allah. Dalam syurga Allah pula, seorang manusia, 999 penduduk neraka, tuan-tuan. Lepas tu dalam bulan Ramadan, jangan lupa masa nak buka puasa tu baca lagi satu doa ni. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya rabba Jibril wa ya rabba Israfil wa ya rabba Mikail wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Betul baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ini pun hadis sahih, tuan-tuan. Nabi cakap apa? Setiap petang bulan Ramadan, Allah membebaskan penduduk-penduduk neraka. Sesiapa yang membaca doa ni, dia kategori yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jurang api neraka Allah. Ha, tuan-tuan, baca lah, faham? Ini tak ada. Buka puasa macam beruang. Bapak kan lambat, kan anak kebeh. Ya, anak kan lambat, mak kebeh. Faham? Itu tarawih tak larat tu. Buka puasa sampai sini, tuan-tuan. Kadang setengah orang buka puasa dengan rokok tu. Satu hari tak dapat rokok. Oh. Pening, 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 pening. Kadang pelik dekat Masjid Nabawi di Masjidil Haram, tak berani sokok. Tahu ni. Depan Masjid Sungai Buloh selamba sokok. Ya. Kalau aku nazir masjid ni aku tangkap orang ni, aku saman orang ni, bang. Tak payah saman, aku ikat kat tiang masjid lah. Eh. Isap rokok kena makan, takut kena saman, tuan-tuan. Isap rokok depan masjid, oh selamba tuan-tuan. Kena jagalah rumah Allah. Di antara rumah yang kita masuk, kita duduk, kita baring, dapat pahala. Rumah Allah. Ha. Masuk disuruh semayang sunat. Rumah Allah. Ha. Faham? Dalam rumah Allah ni banyak malaikat. Faham? Itu dalam rumah Allah, kena jaga adab. Ha. Ya? Dalam hadis sebut, jangan ketik-ketik macam ni pun. Ni ketik macam ni, tek macam ni, malaikat lari. Faham? Ya? Ni dalam rumah Allah. Faham? Kena jaga sungguh. Ni rumah Allah, bukan rumah bapak kita. Haram kunci masjid. Tapi kalau ada beranda-beranda macam tu, maka harus kunci masjid. Kenapa haram? Orang musafir, dia musafir. Apabila dia penat, dia nak rehat. Apabila orang musafir, dia singgah nak solat. Kita kunci masjid, tak ada ruang untuk mereka untuk berhenti, berehat dan untuk solat. Maka haram. Kalau ada tempat, ada ruang-ruang, maka harus hukum dia. Anda faham? Faham, ya? Yang kedua, Nabi tanya lagi. Tadi bab tentang semayang jenazah. Semayang jenazah banyak orang tak tahu, tuan-tuan. Ya? Kalau aku jadi imam solat jenazah, aku tanya dulu. Kau nak semayang jenazah? Ha? Bapa tak kebih? Tak tahu. Ada rukuk atau tak ada rukuk? Ada kot. Bagi dengan sebiji. Ya? Ha, banyak orang sekarang tak tahu, tuan-tuan. Ya? Imam Allahu Akbar. Ha, dia pun rukuk. Makmur rukuk. Ha? Yang kata 40 orang semayang jenazah, 40 orang soleh. Itu kena faham. 40 orang soleh ni, dia semayang ke atas jenazah ni, diangkat azab kepada jenazah itu. 40 orang soleh, iaitu mereka tidak buat loan riba, tidak duduk rumah riba, tidak naik kenderaan riba, tidak mengumpat, tidak mengata orang, tidak viral orang.
Kena tawuf tak? Ha, orang soleh ni, tahu orang soleh. Lidahnya selalu beristighfar kepada Allah. Ni orang soleh. Ha, kita orang tak kena muhasabah diri lah. Ya. Ha? Ha? Berbeza. Duit riba letak dalam baju. Buat solat, semayang sah. Daging babi letak dalam baju, solat tak sah. Tapi duit riba dengan daging babi, dia punya hukum kaedah tentang bab hukum fiqah, dia dekat-dekat sama. Tapi dia berbeza. Kena faham. Bab babi dia haram mutlak. Babi tak boleh buat makan, nak buka puasa tak boleh. Eh? Ha, ni haram asal hukum mutlak. Tapi babi ni boleh makan bila darurah. Darurah pun kena tahu. Bukan seekor babi bantai, Pak. Eh? Ha, itu pun kena tahu. Bila sesat, tunggu dulu. Binatang lain lalu wak. Kancil, rusa, viva, maivi, lalu wak, Pak. Eh? Ha, tak lalu, baru tiba-tiba babi lalu. Baru boleh makan. Itu pun sekadar untuk hidup. Ha, tapi di antara tiga binatang, tidak dibenarkan masuk dalam masjid. Siapa dia? Babi, anjing, ular. Kan baru-baru ni tahun berapa, kawasan sini juga babi masuk masjid. Sebab apa? Sebab orang tak nak pergi masjid, babi masuk, Pak. Eh, Allah nak tunjuk, Pak. Eh, Allah nak tunjuk, tuan-tuan. Tapi kalau dekat sekolah kami ni, dekat hutan, malam-malam babi banyak. Kali lalu 20 ekor, kuruk-kuruk lalu. Tapi masjid kami tak ada pagar macam ni. Dia tak masuk pun. Sebab dalam masjid kami ni, orang iktikaf 24 jam. Eh? Ha, apa tu haram kongsi masjid tu sebab orang nak itikaf, tuan-tuan. Eh? Yang kedua, Nabi kata apa? Di antara kamu, siapa ada ziarah orang sakit pada hari ini? Sahabat lain tak angkat tangan. Sayyidina Abu Bakar, angkat tangan. Sebab itu kena ziarah orang sakit, makruh. Orang penggali kubur. Orang tukang mandikan jenazah. Orang tukang kapankan jenazah. Buka dalam kitab Bakhrul Mazi daripada Syekh Al-Idri Al-Marbawi, daripada Imam Nawawi, Imam Sayuti dan Imam Syekh Ramli dan Syekh Ibnu Hajar dan Imam Asy-Syafi'i. Makruh tukang gali kubur ni ziarah orang sakit. Nabi kata makruh sebab orang sakit ni ingat orang ni datang nak ukur badan dia berapa panjang kubur. Ha, tu waktu faham tu ya. Ha, dia kalau mengaji dia faham. Sebab itu hukum ni jangan kata orang perak, jangan bertolak. Tolong ni jangan bergaduh. Dia farawaw amzah. Furuk. Furuk ni dia cabang. Sama juga semain sunat tarawih. Jangan bergaduh. Hak ni nak buat 8. Hak ni nak buat 20. Hak ni nak buat tazkirah. Tak nak buat tazkirah. Terpulang lah. Ha? Siapa nak buat 8 boleh. Nak buat 20 boleh. Tak nak semayang pun boleh. Wah. Jangan duduk bergaduh. Wah. Bergaduh yang haram ni. Wah. Eh? Tuan-tuan. Tapi yang pelik datang masjid pada bulan Ramadannya. Tuan-tuan. Lebih tu hilang lah. Tuan-tuan. Hilang lah. Tak tahu pergi mana, pergi planet mana pun tak tahu. Wah, ya, tuan-tuan. Kita tengok sendiri pada bulan Ramadan. Orang sakit kurang. Sebab apa bulan Ramadan orang sakit kurang? Sebab pada bulan Ramadan, kita makan, kita buka puasa, kita bersahur, kita morek, kita makan buah kurma. Nabi cakap apa? Sesiapa setiap hari makan buah kurma 7 biji, dia dihindar daripada makanan-makanan beracun dan dihindar daripada kena sihir. Ha, tuan tengok senang ya. Lepas bulan Ramadan tak makan amal kurma. Nabi cakap apa lagi? Dalam rumah, bila tak ada buah kurma dalam rumah di antara mereka, maka rumah tu tak berkat. Tuan-tuan. Ha, dah. Tengok bulan Ramadan, duk keluar satu iklan. Yusuf tayo. Yusuf tayo. Ha, dah. Tengok jual kurma pakai suara perempuan. Suara lelaki tak laku ah. Faham, eh? Betul orang perempuan tak boleh baca khutbah pada hari Jumaat. Orang perempuan tak boleh jatuhkan talak. Kalau orang perempuan boleh jatuhkan talak, kita semua dah kena cerai. Dengan aku kena cerai. Ha, orang perempuan ni, ar-rijalu kaumu 'alan nisa'. Lelaki itu adalah ketua bagi kaum perempuan. Lepas itu dalam lagi hadis buat apa pula? Dalam hadis menyebut apa kata Nabi? Ad-dayus la yadkhulul jannah. Orang yang dayus tak masuk syurga, tak cium syurga. Suami dayus tak masuk syurga, tak cium syurga. Ha. Lepas itu kalau isteri buka aurat, kena tegur. Ayang, nak pergi pasar Ramadan, tutup aurat. Ayang, abang nak pergi musafir, nak pergi kerja, jangan mengumpat. Nak sidai baju, jangan pakai t-shirt, pakai baju labu. Sebab ini semua aurat. Kena cakap, ah, ha? Berani cakap. Mampu, ha? Kereta bini bayar, tuan-tuan. Ya? Main orang perempuan, orang belakang, dia diam. Ya? Suara, balik rumah, suara dia paling kuat. Ya?
Ajak buka puasa pun jangan macam nak bergaduh. Puasa, buka puasa, woi, buka puasa. Wah, eh. Suami dengar terkuntat suami. Wah, eh. Masa baru nikah main lah. Panggil suami, baby, baby, baby. Marah panggil babi. Sama ke orang lelaki panggil bini, ayang, ayang, ayang. Siki ayang, siki ayang, siki ayang. Kerja-kerja selfie, kerja selfie. Bila ada anak dah lama, tak panggil ayang lah, panggil makmu. Eh? Oh, eh? Kadang, oi, sini ya, hantar kami jantan satu ya. Oh, oi, ya lah. Eh? Tuan-tuan, nampak ni. Baik tu tuan-tuan, ya. Dalam rumah tangga ni suami isteri kena main peranan. Main peranan macam mana? Suami kena suami soleh, isteri kena isteri solehah. Baik tu haram suami meninggi suara kepada isteri. Haram. Dengar ni abang sadu. Isteri bukan haram saja tinggi suara dengan suami. Pada hari itu kalau dia tinggi suara, gugur nafkah ke atasnya, gugur. Faham? Tak wajib bagi nafkah pada hari itu. Lepas itu bab tentang suami beli baju isteri ni. Baju jubah dia, jubah siakap, tudung siakap. Ya? Ha, dia punya baju dalam, dia punya spender. Setahun wajib suami beli, setahun dua kali. Ya? 6 bulan sekali, 6 bulan sekali. Bukan sebulan beli sampai 3 kali. Ha. Tengok ni nak raya, tengok nak raya. Puasa diorang tak cukup puasa. Dia dulu sibuk baju raya. Faham? Mana cukup bila datang haid? Tak cukup lah, faham? Ya? Ha, belum raya, nampak? Langsir dah. Mama nak langsir, nak langsir. Ha, suami tak dapat beli, nak cerai. Faham ya? Sikit-sikit cerai. Tak dapat top up, minta cerai. Faham? Ni tengok, kadang nak balik raya kampung. Suami kata, balik kampung abang tahun ni. Tak nak, kampung ayang juga. Kampung ayang juga. Balik lah, nak cerai, nak cerai nanti. Nampak, pasal balik kampung, nak minta cerai. Bukan perempuan sini, perempuan tempat lain. Tapi lebih kurang sama je. Faham? Eh? Lepas tu orang perempuan kena mengaji kitab Muhimah. Mengaji kitab Muhimah daripada Syekh Daud Al-Fatani, ulama' Fatani. Dia mengaji kat mana tuan-tuan? Mengaji di Fatani bila perang di Siam, dia hijrah di Aceh. Dia mengaji dekat Aceh 2 tahun. Lepas itu dia hijrah mengaji di Taif, di Mekah. Tuan-tuan, mengaji-mengaji di Mekah, dia wafat di Taif. Dia mengaji kat Mekah 40 tahun. Dia di antara ulama' iaitu wali Allah. Kitabnya jatuh dekat sungai, kitab tak basah. Tuan-tuan. Ha, wali Allah lah. Eh? Wali Allah ni masih ada lagi tak? Masih ada. Kalau wali Allah dah tak ada, dunia dah kiamat. Faham? Sama juga guru mursyid. Guru mursyid ni ada lagi tak sekarang zaman ni? Ada. Tapi tuan-tuan kena cari. Sebab guru mursyid ni, dia tak menunjukkan dia mursyid. Guru mursyid ni, dia tak menunjukkan dia banyak ilmu. Guru mursyid ni, dia tidak menunjukkan dia orang yang tawaduk. Dia orang dia luar biasa. Orang yang tahu sahaja boleh tahu dia guru yang mursyid. Kalau dia mengaku guru mursyid, itu bukan guru mursyid. Wah, eh? Ya, anak ni hebat. Anak ni belajar di Yaman. Belajar 8 tahun. Ya, oh, kalau guru duk terang, kalau ustaz ni duk terang macam tu, itu bukan ulama. Faham? Ulama ni dia merendah diri. Ulama ni kalau orang maki, orang hina, dia sebut alhamdulillah. Maki lagi. Orang hina dia, alhamdulillah. Hina lah tu. Ha, ni ulama, faham? Ya, kalau ustaz yang suka berdebat, itu bukan ulama, faham? Ulama ni dia tawaduk, dia merendah diri, itulah ulama, faham? Baiklah, tadi tentang ziarah orang sakit. Lagi satu ziarah orang sakit ni kalau dekat hospital pun jangan lama-lama. Kita tengok dekat hospital, orang sakit ramai tak semayang. Pelik bubur lambuk di bantai. Eh? Apple di bantai. Eh? Nombor telefon nurse dia minta ah, ya. Ha, tapi tak semayang, alasannya sakit. Ya. Semayang ni as-salatu imanuddin, semayang tu tiang agama. Dalam al-Quran pula firman Allah, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang semayang. Betul tak semayang ni kena belajar. Dalam hadis Nabi pula, sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang. Nabi cakap macam tu. Sebab itu dalam al-Quran, fawailul lil musallin, celaka bagi orang semayang, iaitu mereka semayang ni mereka tak ada guru. Tuan-tuan, semayang kena ada guru, belajar bab qiyam. Belajar takbiratul ihram, belajar tentang berpindah rukun, belajar tentang sunat apa, sunat hayat, belajar tentang sunat muakkad, belajar tentang pergerakan, belajar tentang batuk, belajar tentang berdaham, semua kena belajar. Ha? Ha, ni tak ada orang semayang dia semayang. Orang semayang cuit, dia semayang cuit. Orang semayang atas kerusi, semayang atas kerusi. Besok orang semayang atas-katik, bawa katik masjid, bawa katik tu. Ha. Inilah mazhab al-kursiun, faham?
Ya. Dalam kitab tak sebut sembahyang atau kursi. Dalam kitab sebut sembahyang duduk. Sebab dahi ni rukun. Faham? Haa. Belajar. Faham? Tuan-tuan jangan tengok aku tak puas hati. Faham? Ya? Tengok aku tak puas hati. Siapa jemput ustaz ni? Ha ni budak ni jemput. Nanti jumpa dia. Faham? Ya? Ha. Aku mengajar aku tak takut tuan-tuan. Sebab aku kat sekolah aku jaga orang gila. Faham? Tengok orang gila aku tak takut. Tengok orang tak gila lagi aku tak takut. Faham? Aku basuh berok orang gila. Hai, sakit telur lah. Orang gila kan. Badan besar lah. Habis tu buat kerja agama ni jangan takut lah. Tengok-tengok Nabi. Tengok kenal Nabi. Rasulullah ni, dia buat kerja agama. Naik unta, orang tak tikam unta, dia jatuh. Orang tarik baju Nabi ni. Koyok baju Nabi ni. Nabi buat apa? Dia doa. Itu yang sahabat tanya, wahai baginda, kau tak doa ke orang ni? Supaya dia mati, supaya dia tertembus. Masuk dalam pasir. Nabi kata apa? Doanya aku guna nanti di negeri akhirat. Oh, ni Nabi lah. Eh? Kita tak payah, tuan-tuan. Keluar-keluar, kasut hilang. Mampu ya? Siapa ambil kasut? Oi! Oh, jauh lah. Oh, datang masjid, kuliah subuh. Datang semayang subuh, baru pertama kali. Datang-datang hilang. Lepas itu tak datang lah semayang. Eh? Kadang pelik, tuan-tuan. Yeah? Kena hati-hati, tuan-tuan. Tuan-tuan, kadang orang tanya, ustaz, betul ke pada bulan Ramadan syaitan kena ikat? Ada dalam hadis juga. Aku baca maknanya. Tak payah baca dia punya bahasa Arab. Tuan-tuan makan faham pun. Bahasa Arab yang tahu. Eneh, enteh, unteh, kudeh, kurmeh. Itu. Itu seorang hamba Allah pergi buat umrah. Pak Arab dia tanya. Ma ismuk ya ahi, ma ismuk. Dia jawab, no smoke. Mana belajar bahasa Arab tuan-tuan. Itu dalam semayang. Dia tak boleh selain ayat Quran tak boleh. Boleh sebut kecuali kalau dia tak sengaja. Lepas tu batuk ni, kalau saja-saja batuk, solat batal. Saja-saja berdaham, solat batal. Dia boleh berdaham, jangan melebihi 6 kalimat. Lepas tu bila Fatihah sangkut, kata ulama, relax tu. Kalau dah tak boleh, baru dibenarkan berdaham, itu pun jangan melebihi 6 kalimat. Kita ada semayang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa kali mau? Dah macam kabur ni sembelih. Dah. Nah, itu kalau imam macam ni, makmum belakang dia dengar, dia kena mufarraqah. Itu yang dikatakan dalam kitab, bila makmum imam macam ni, makmum nampak dah, makmum kena tegur. Subhanallah. Subhanallah. Imam lagi faham makmum ni. Orang semayang tu tasbih dia. Ya? Ni makmum naik atas. Ya? Naik atas dia duduk sebelah imam. Dia rampas kuasa imam. Dalam kita sebut merampas makmum. Merampas kuasa imam. Bukan rakyat merampas kuasa YB. Ya, faham? Ha, ni dalam hukum solat ni. Faham? Bila dah duduk tepi imam, otomatik semayang imam ni batal. Tu orang dulu, ini pintu imam keluar masuk. Sekarang tak ada tempat imam duduk main laptop. Bukan imam sini. Imam ni yang tengok aku tak puas hati. Ha, orang dulu tak. Imam dia tak masuk sini. Dia masuk sini. Dia nak keluar, dia masuk sama sini. Ha, orang dulu. Tonton tengok masjid lama-lama. Masjid dulu. Ha, masjid wakaf macam mana. Ya? Ha. Baiklah. Tadi ziarah orang sakit. Yang ketiga, Nabi tanya lagi. Siapa di antara kamu hari ini ada sedekah, ada bagi orang makan? Tuan-tuan. Ya? Aku haus ni tuan-tuan. Ya? Tak boleh minum macam mana. Ya? Tuan-tuan tak apa lah, tak haus. Kan ngantuk orang tuan-tuan tidur lah. Mengaji macam orang nak mati lah. Aku tak boleh. Aku ni cakap lah. Wah. Eh? Haus ni lah. Tapi kena cakap lah. Itu kalau buat puasa, kena belajar buat kumur-kumur. Kumur-kumur, apabila dia kumur-kumur. Kumur-kumur, dia tertelan. Tak batal puasa. Bekat dalam kitab, Majmuk Syahrul Mahazab. Bekat dalam kitab Bujairimi. Bekat dalam kitab Bahru Mazi. Ya. Yeah? Kumu-kumu, kuruk-kuruk-kuruk, tertelan. Tak batal. Kumu-kumu, kuruk-kuruk-kuruk, tengok orang kiri kanan tak ada, tertelan. Ha, tu batal. Ha, ni hukum fiqah, ha, faham? Dia tengok pada niat. Yang kedua, kumu-kumu, kuruk-kuruk-kuruk-kuruk-kuruk-kuruk-kuruk. Tertelan. Tertelan ke dia masuk sikit ke, masuk banyak ke, batal kuasa. Sebab atas kuasanya, dia kumur-kumur dengan kuasanya.
Ni bulan Ramadan banyak orang tak belajar ni, bang. Tengok-tengok perempuan pergi pasar Ramadan, bazar Ramadan. Orang bukan Islam pun pergi beli kuih, duk pakai seksi. Kadang terlupa pakai baju dalam, tuan-tuan. Kita nak beli kuih pelita ke, nak tengok kuih pelita ke, tengok pelita lain. Tengok-tengok, terkeluar pula air mani, terpancut. Apa hukum dia? Mengaji ya. Tu orang dulu dia mengaji lama. Lama orang dulu mengaji, tuan-tuan. Aku dulu mengaji umur 9 tahun. Habis 20 tahun. Tak lama ke, kejap, tuan-tuan. Tapi sebab dah buat kerja agama ni, aku mengajar. Itu pun kadang bila tak ada ceramah, aku belajar juga, tuan-tuan. Senang, tuan-tuan. Tuan-tuan senang belajar. Orang dulu mengaji susah. Aku dulu mengaji, batang pondok kami ni, dia punya lantai batang buluh. Bulat-bulat-bulat tu. Kadang tengah mutalaah kitab, hafal nahwu sarak tu. Darabah, darabu, darabat. Huwa, huma, hum. Kau ambil kayu jolok terlupuk. Lu kau senang, susah. Atap tu, atap ayam tu. Belajar pakai pelita ayam tu. Kadang mak bapak lambat hantar duit. Makan nasi dengan minyak ikan. Betul, orang dulu mudah jadi orang alim. Orang dulu belajar susah. Budak sekarang payah jadi orang alim. Pertama, dia suka pindah-pindah pondok. Ulama tak bagi pindah pondok, tuan-tuan. Selagi guru tu kata, engkau jangan. Selagi guru tu kata, engkau pergilah mengaji tempat lain. Ilmu aku dah habis nak mengajar, orang kata. Barulah pindah. Tak ada, duduk pondok ni setahun. Pindah pondok sana 2 tahun. Pondok sini 2 tahun. Pindah duduk sana 6 bulan. Tuan-tuan. Baiklah. Tentang tadi, bagi orang makan. Ini ada cerita pada zaman Nabi Ibrahim. Mana aku sempat, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Matahari naik kan, aku berhenti. Kalau matahari tak naik-naik, sini petang, aku tak berhenti. Pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tengah zikir. Nabi-nabi ni semua suka zikir. Wali-wali Allah semua suka zikir. Kalau Ibrahim Adham, dia suka baca tasbih ni. Subhanallahil aliyyid dayyan. Subhanallahi syadidil arkan. Subhanallahil hannanil mannan. Subhanallahil musabbahu fi kulli makan. Subhana man yazhabu billayli wa ya'ti bin nahar. Ini tasbih yang dibaca oleh Ibrahim Adham. Dia dapat ijazah daripada malaikat yang menjaga laut. Kita yang tahu tu je dah. Ya Allah, 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 ya Allah. Kita itu je tahu, tuan-tuan. Ya, tu kena banyak berguru, banyak berguru, banyak kita dapat sanad amalan. Ini Nabi Ibrahim tengah zikir. Subhanallah. Datang malaikat maut. Malaikat maut datang, tuan-tuan. Malaikat maut datang. Apa kata malaikat maut? Wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, tadi ada pemuda duduk dekat engkau tu. Siapa pemuda tu? Kata Nabi Ibrahim, pemuda tu adalah kawan aku. Pemuda itu adalah anak murid aku. Wahai Nabi Ibrahim, pemuda tu besok pagi lepas subuh aku nak ambil nyawa dia. Kata Nabi Ibrahim, masya Allah, nanti lepas subuh pemuda dia nak kahwin. Nampak? Nak kahwin ni? Bila Nabi Ibrahim toleh belah kanan, tak ada malaikat maut. Nabi Ibrahim sebab salah nak bagi tahu ke tidak dengan pemuda ni? Kalau bagi tahu kan takut, dia takut. Kan bagi tahu kan dia tak sampai hati. Apa kata Nabi Ibrahim? Biarlah, aku tak akan bagi tahu dengan dia. Itu rahsia Allah. Besok pagi lepas subuh, tuan-tuan, Nabi Ibrahim terkejut. Bukan ramai orang semayang jenazah, ramai orang makan-makanlah. Faham? Menyambut orang pemuda ni kahwin. Faham? Makan. Tukar minggu, tukar bulan, sampai 70 tahun. Sampai 70 tahun, pemuda ni umur daripada dia muda sampai 70 tahun. Ada satu ketika Nabi Ibrahim tanya dengan malaikat maut. Wahai malaikat Israel, engkau kata pemuda ni besok lepas subuh hari tu, kau cakap dengan aku 70 tahun yang lalu, engkau nak ambil nyawa dia. Kenapa panjang umur lagi? Apa kata malaikat Israel? Wahai Nabi Ibrahim, memang benar aku nak ambil nyawanya lepas subuh 70 tahun yang lalu.
Pada paginya, aku nak ambil nyawanya. Allah tahan aku. Apa kata Allah? Wahai Israel, jangan ambil nyawa pemuda tu. Sebelum dia sembahyang subuh, dia berjumpa dengan anak yatim, dia sedekah 7 dirham. Maka disebab dia sedekah 7 dirham, panjanglah umurnya. Aku panjangkan umurnya 70 tahun. Nampak? Ini kelebihan orang sedekah. Jangan kudukutlah, faham? Itu aku buat tabung, tabung madrasah, faham? Kan bila seluk, masuk seorang RM10 boleh? Mampus ya. RM1, nak masuk syurga, kena sedekah banyak, faham? Macam kita beli barang buka, tuan-tuan, sekali beli 40, 30, beli top up, 30 selamba. Duk bayar tol, 40 selamba, faham? Duk beli rokok, belah-belah ringgit selamba. Dang hair satu, selamba, tuan-tuan. Sedekah boleh seorang 20, mampus ya, tuan-tuan. Orang perempuan ambil sedekah gelang tu, situ kat mati, faham? Bukan senang dapat, nak dapat jiwa sedekah ni bukan senang, tuan-tuan, susah. Orang yang dipilih oleh Allah, sama juga orang belajar. Orang yang dipilih dapat belajar, tapi dia ada peningkatan-peningkatan. Orang yang dapat belajar, orang lain. Orang yang dapat belajar beramal, orang lain. Orang yang dapat belajar beramal, yang beradab, dia lain. Oh, dia banyak, oh, banyak kaedah. Orang dulu, tuan-tuan, dia tidak memandang orang banyak ilmu. Orang dulu, dia memandang orang yang beradab. Itu orang dulu dengan guru jaga sungguh adab. Itu yang kisah bapa Imam Ghazali Hujatul Islam. Bapak Imam Ghazali ni, dia bekas ulama, faham? Tapi pagi-pagi, apa kerja dia? Pagi-pagi, dia jumpa Tok Guru, dia hantar manisan. Dia kata apa dengan Tok Guru? Wahai Tok Guru, tolong doakan anak aku, Muhammad dan Ahmad. Ahmad ni jadi orang alim, macam kau. Tok Guru ni tiap-tiap pagi dia doakan. Itulah Imam Ghazali ni, dia dengan abang dia jadi orang alim. Faham? Imam Ghazali ni kasyaf, abang dia pun kasyaf. Imam Ghazali semayang, abang ni nampak Imam Ghazali penuh dengan darah. Tuan-tuan. Bukan sebab apa, dia semayang tengah memikirkan bab darah haid. Kita kalau semayang, kalau wali Allah duduk belakang, memang tentu nampak macam biawak, tuan-tuan. Kita ni banyak fikir pasal makan. Tu wali Allah ni, tuan-tuan. Hebat wali Allah. Tu orang wali-wali Allah boleh jalan atas air. Kata tuan-tuan tengok sendiri. Almarhum Tok Guru Nek Aziz Nekmat. Setiap pagi Jumaat, orang datang jumpa dia, bawa air, bukannya ratusan air, ribuan air. Kenapa dia punya doa mustajab? Kenapa dia minta dengan Allah, Allah perkenankan? Sebab lidah dia suka berzikir. Lidah dia suka solawat. Lidah dia suka baca Quran. Semayang tahajud, tak pernah tinggal. Kita tak ada zikir tunggu orang mati. Orang mati berzikir. Hai Allah. Oh, ana ayam besar, sini kecil. Hai Allah. Ayam berzikir kerana ayam. Ingat. Tuan-tuan tengok sendiri, tengok sembang tarawih. Nanti bila dekat 15 Ramadan, tak ramai dah. Tak ramai lah. Tak ramai. Tak ramai lah. Diorang datang sembang tarawih ni, dia asal dari hukum syarak, diadatkan. Baiklah, tadi tentang bagi orang makan, kena bagi orang makan tu, jangan bulan Ramadannya, bulan lain bagi orang makan. Kalau tuan-tuan musafir nanti hari raya, balik raya, jumpa singgah R&R kencing, nampak orang duduk basuh jamban, orang sapu-sapu tu, cleaner-cleaner tu, keluar duit RM10, bagi dia duit. Perjalanan tuan-tuan selamat dalam musafir. Aku rutin aku, tuan-tuan, aku musafir ceramah di Kedah, ceramah di Johor, ceramah di Terengganu, ceramah di Langkawi, ceramah di Seremban. Aku berhenti kencing, bagi orang ni, walaupun orang kapit, bagi duit, faham? Orang kalau kita bagi duit, kita tolong orang, orang doa apa? Doa apa? Doa panjang umur kan? Doa sihat? Pernah tak kita bagi duit, orang doa? Ya Allah, orang ni bagi aku duit, mati ke cepat, ya Allah. Ada? Mana ada, kan? Doa kebaikan, faham? Betul, orang minta, jangan tak bagi. Kalau dekat Petronas, dekat mana ada orang minta duit, bagi, faham? Jangan suka sangka buruk. Kita suka sangka buruk, faham? Yang ketiga tadi, iaitu, subhanallah, ziarah orang sakit, betul? Pertama, solat jenazah. Kedua, bagi yang ketiga, ni, bagi orang makan. Kau macam kita takut, kenapa? Bagi orang makan, sedekah,
Yang keempat, iaitu subhanallah, berpuasa. Nabi tanya, sahabat lain tak puasa, Saidina Abu Bakar yang berpuasa. Lepas itu sahabat-sahabat ni dia banyak perbezaan. Kalau Saidina Umar, dia di antara sahabat ibadatnya luar biasa. Ini Saidina Umar. Kalau Saidina Uthman, ibadatnya dia kalau semayang, dia suka menangis. Saidina Uthman ni. Janggut Saidina Uthman ni macam sarang lebah. Siapa tak ada janggut, boleh janggut tuan-tuan. Ya? Ni sunnah Nabi ni, faham? Memanglah puak-puak Wahabi dia kata ni tak ada bukan sunnah Nabi. Ya? Berani kat Facebook je, faham? Depan aku bagi kau apa. Orang wirid dia kata bid'ah. Ya? Baca talqin dia kata bid'ah. Ya, nanti bapak dia meninggal, tak payah baca talqin nak main karaoke. RM1, RM2. Ngaji kan tu, suruh dia joget dekat kubur lah. Orang baca talqin dia kata bid'ah, dia termasuk bid'ah yang hasanah, yang baik, faham? Yang tak disuruh baca talqin ni siapa? Bila yang wafat ni Nabi, Rasul, orang gila, kanak-kanak yang belum memayis, tak disuruh baca talqin, faham? Tak bertujuan baca talqin, supaya ingat pada orang mati, orang yang hidup ni supaya sedar, faham? Itu kalau baca talqin, bagi orang imam yang baca tegah, faham? Jangan bagi imam-imam tua, faham? Dengar ni, yang mati ni, ni orang suruh. Ya, ingatlah nanti kita mati macam dia, ya. Jangan ingat-ingatlah sikit. Panggil yang muda, oi. Hei, ingat tu, siapa mati tu? Oh, betul, faham? Jangan datang kubur tapi tak ingat mati. Datang kubur bagi isap rokok, bodoh! Oh, itu lah, faham? Cik orang macam ni, faham? Semua orang yang baca khutbah, faham? Jangan main handphone! Oh, tip nak baca khutbah, dah baca handphone. Bagi orang tongkat ni, ya. Panggil khutib macam ni, ya, faham? Khutib dengan baca khutbah, main handphone haram. Khutib dengan baca khutbah, dia makan pisang belakang, haram. Kena belajar. Sebab itu dalam solat jemaat, 2 rakaat dengan dan 2 khutbah. Dia ganti dengan 2 khutbah. Lepas itu hari jemaat, jangan datang lambat. Khutib dah duduk atas mimbar dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru masuk, nama kita tidak ada dalam sinarai. Malaikat tutup buku. Jangan lambat datang. Terhegeh-hegeh duk main Facebook lagi kat tepi jalan tu. Selfie lah. Masuk kat Facebook. Ana baru sampai Masjid Sungai Buloh ni. Doakan Ana ni bulan-bulan Ramadan ni Ana ada kekuatan bersama-sama penduduk-penduduk Al-Jannah, penduduk-penduduk syurga. Hotel dah baca khutbah. Tuan-tuan, syaitan ni dia hebat. Syaitan ni, dia dah sembahyang ratusan ribu tahun. Syaitan ni, dia keluar daripada syurga bukan sebab dia tak sembahyang. Syaitan iblis ni, dia keluar daripada syurga Allah sebab dia takabur. Sebab dia belagak. Faham? Tahu belagak? Tahu belagak. Lepas tu jumpa orang, jangan belagak. Jumpa orang, bagi salam. Assalamualaikum. 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 Ni hadis sahih daripada Ibnu Hibban. Nabi cakap apa? Kabilah daripada Yaman datang. Nabi cakap dengan penduduk Madinah, wahai sahabat, salam kabilah Yaman tu. Salam. Kamu salam. Kamu lepas salam, gugur dosa kamu. Lagi ni, hari raya dekat ni. Jangan salam perempuan yang haram. Sepupu tak boleh salam. Faham? Ustaz, kami belapik lah Ustaz, belapik. Oh, kalau macam tu pergi pasar Ramadan, orang perempuan duk jual laksa, pegang punggung. Kenapa pegang ni? Belapik. Kena faham tu. Dia benar belapik ni bila darurah, bila buat pengubatan. Kena faham lah. Bila nak menyelamatkan orang tu, kena faham lah. Lepas tu jangan ambil yang ringan-ringan. Faham? Ya, hukum Allah jangan ambil yang ringan-ringan. Faham? Kadang suka ambil ringan. Wah, ya. Tuan-tuan. Tadi dah berapa? Dah 4 lah. Ya. Puasa. Yang kelima, jadi pertama sembahyang jenazah ya. Kedua, pergi ke kubur ya. Tak ada. Tengah sakit. Yang kelima, pergi ke kubur. Tu malam tadi orang masak aku. Ustaz, apa hukum pergi ke kubur pada bulan Ramadan? Apa hal pula kau banyak tanya pula. Saya tengok ustaz punya status, gambar batu nisan bapak ustaz pergi kubur pada bulan Ramadan. Oh, baiklah.
Hukum pergi ke kubur pada bulan Ramadan ke, bulan lain ke, tak kira tahun apa ke, hukumnya harus. Tapi dia jatuh sunat bila kita pergi ke kubur, kita ingat mati. Kadang orang salah pergi kubur pada hari raya. Tapi sunat ziarah ke kubur, musafir jauh mana sekalipun. Kubur siapa? Kubur mak bapak. Kubur siapa? Kubur Nabi, kubur Rasul. Kubur siapa? Kubur ulama, kubur orang soleh. Ya, ini tak ada. Hari raya baru datang kubur. Setahun dah mak meninggal. Tak rasa kenang mak. Mak dalam kubur cakap, bodoh betul anak aku ni. Setahun baru datang, busuk punya orang. Masa aku hidup, engkau tiap-tiap bulan jenguk aku, engkau hantar aku duit. Ini aku dah mati ni, apa salah? Datanglah hari Jumaat jumpa aku, duk baca Yasin, sedekah Fatihah, buat tahlil kat kubur. Tuan-tuan aku, tuan-tuan, ya. Masa mak bapak aku hidup, aku jumpa setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat, mak bapak kami, mak bapak aku ni, dia panggil anak dia, menantu dia, cucu dia panggil, dia himpun. Kalau aku bohong, kau tanya Ustaz Rizal. Dia buat apa? Dia suruh zikir, dia suruh selawat, lepas tu baca, buat tahlil. Habis tu dia tanya, engkau tahajud berapa hari, dalam berapa hari engkau dah tinggal? Engkau baca Quran minggu ni, berapa juzuk engkau dah baca? Engkau tasbih berapa banyak minggu ni? Ingat lah, nanti engkau mati, faham? Itu bila dia tak ada. Tiap-tiap hari Jumaat, kalau aku tak ada outstation, kalau aku tak ada ceramah jauh-jauh, tuan-tuan, aku pergi kubur. Tuan-tuan, ya, pergi kubur. Jangan kita datang kubur mak opak ni hari raya. Di antara pendengaran yang paling tajam, iaitu bagi mayit, ini bukan cerita dongeng. Ni hadis sahih. Nanti kita semua mati. Dalam kitab sebut, dalam kitab Jawi pun ada, kitab Bahrul Madzi pun ada, dalam kitab subhanallah, kitab anak di syurga pun tak silap kot. Bila orang balik 7 langkah, deg, deg, deg. Orang nak kubur juga apa? Nak balik dah ke? Satu pendapat mengatakan, bila orang berjalan, wahai pulan bin pulan, sebentar lagi malaikat mungkar nanti datang, engkau jawab dengan baik, kau jangan takut. Walaupun aku bercakap, arsyadani rahimakumullah. Pak Imam Matih tak dengar. Kali Imam Matih dengar, situ mati lah. Tak dengar lah. Ni dah orang kubur. Sebab itu, bila pergi ke kubur, sunat bagi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ulama' bagi tahu, tak wajib, tak sunat. Kamu dengar orang kubur jawab. Kalau sunat wajib, tak ada dengar, tak jawab lah. Situ kita mati lah. Dia jawab, oh. Waalaikumsalam. Kalau orang tanya, roh balik ke ustaz pada bulan Ramadan? Hari raya roh balik eh? Dia ada 3. Roh ni, satu duduk di aliyin, roh yang beriman. Roh yang tidak beriman, yang melanggar perintah Allah, orang kafir, orang munafik, mereka duduk di alam barzah yang bernama negeri yang bernama sijjin. Roh yang di antaranya dia tidak lepas di araj dan dia diletak di dalam kuburnya, iaitu roh-roh yang tidak diterima daripada araj, tak terima. Dan betul ke roh-roh ni balik? Ya, dalam buka Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruh. Dia ada 2 pendapat. Satu pendapat mengatakan malaikat Jibril turun pada malam Lailatul Qadar. Satu pendapat mengatakan roh-roh itu dia turun ke bumi diiringi oleh malaikat-malaikat. Itu pun yang dibenarkan, roh-roh yang beriman. Faham? Itu yang bila masuk di alam arwah, di alam barzah, bila kita orang yang baik masuk di negeri yang bernama Illiyin, arwah roh-roh ni tanya, man anta? Siapa awak ni? Ana ruhun salihun. Saya roh-roh yang baik. Kalau masuk tempat tak baik, si jin, man anta? Siapa awak? Ana ruhun zalimun. Saya roh yang jahat. Orang azan, saya tak datang. Orang puasa, saya puasa tapi tak semayang.
Orang puasa, saya puasa tapi melawan suami. Orang puasa, saya puasa tapi derhaka dengan mak bapak. Dia duduk negeri yang bernama Sijjin. Tuan. Dah masuk alam roh, alam barzah, tak boleh balik lah. Farji'na na'mal saliha inna mukinun. Bila orang tu nak mati, dia sini akan bunyi satu benda. Itu bila belum bunyi tu, Allah bagi masa 7 minit. Dalam kitab mengatakan 7 minit. Allah tunjukkan masa dia kecil, dia kanak-kanak, mak dia basuh berak dia, mak dia mandikan dia. Dia kanak-kanak dia baca mukadam, dia baca Quran, kena rotan dengan bapak sebab tak sembahyang. Naik remaja, naik pemuda, sampai dia tua, dia buat benda haram, buat benda tak haram, dia solat, dia tak solat. Allah tunjuk semua. Itu orang nak mati tengok atas. Baiklah, aku nak tutup dah. Dah pukul 7:09. Tuan-tuan, sebelum aku tutup, pada bulan Ramadan ni, tuan-tuan jangan lupa amalan-amalan ni. Sebab apa kita nak balik bertemu dengan Allah? Kita kena buat bekal, tuan-tuan. Tadi Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamat wal islam rabbi wa rabbukallah. Setiap bulan Ramadan baca doa ni, dia kuat ibadat pada bulan Ramadan dan dia selamat, Islam dia kuat, tuan-tuan. Islam kuat, Islam kuat, untung kan tuan-tuan. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Faham? Apa kafah? Masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Jangan masuk Islam dengan Islam nama je, jangan Islam IC je, tapi ikut undang-undang, undang-undang KAPI. Pergaulan KAPI, kenduri kendara KAPI. Tengok baru ni orang duduk kenduri. Dah sanding, duduk berjoget telanjang. Goyang . Buah dada perempuan, bukan buah dada beruk. Sama lah macam aku ceramah. Kenapa tuan-tuan duduk jauh-jauh? Sebab yang ceramah ni orang lelaki. Cuba ceramah orang perempuan. Duduk depan ni. Tengok ni. Baik tu, bila perempuan keluar je rumah, syaitan, iblis, jin kapi, perangkap dia, duduk dekat buah dada. Itu kita suka tengok buah dada. Pada jalan sakit gaut tu. Tengok buah dada. Kita tengok punggung perempuan tu. Besar. Sebab syaitan bergantung tu. Dekat punggung Pak Imam, ada orang nak tengok. Mampai aku pun tak suka. Itu bila semayang ni, orang perempuan kena belakang. Kalau dia satu sok, kita semayang. Semayang sok. Tapi segi sopnya salah. Kenapa salah? Sebab dah mengganggu makmum bagi laki semayang. Kalau orang perempuan duduk sok depan, orang laki dia sok belakang, semayang sah, tak masalah. Segi sop, segi jemaah tak betul. Kalau dia sujud, orang laki belakang tak sujud. Aku pun tak sujud. Tengok. Faham ya? Ni dalam kitab ni ada doa tadi sebelum buka puasa. Tuan-tuan. Dan ada amalan wirid pada malam hari raya. Tak silap aku dulu, bapak aku pernah ngajar sini tahun 90-an. Bapak aku pada ijazah amalan ni kot. Ni bapak aku yang tulis, bukan aku tulis. Aku panjangkan amalan dia. Aku nak ijazah kepada tuan-tuan. Malam hari raya jangan lupa baca 2 wirid. 1 tasbih. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. 300 kali. 1 lagi wirid. Tahmid la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khairu ala kulli syai'in qadir. 400 kali. Amalan ni pada malam hari raya. Contoh malam ni masuk malam raya maghrib. Besok nak raya lah. Ulama kata boleh baca dah. Bila imam takbir raya, Allahu Akbar. Malam raya. Ulama kata kalau dia baca tak dapat dah kafiat fadilatnya dah. Apa kelebihan dia? Kalau dia mati, tak kira bila, bulan bila dia mati, Allah siapkan 70 ribu cahaya dalam kubur dia. Cerah. Kami di madrasah tak pernah tinggal. Setiap tahun. Malam Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidil Adha, kami tak nak tinggal. Kumpul saja. Ni aku nak ijazah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ambil. Kan satu kat luar, boleh ambil orang tu. Tapi dah ambil bayar. Ambil belah. Aku kejur Ni bukan untuk aku untuk sekolah. Sekolah kami ada anak yatim, ada anak luar nikah, ada ibu tunggal, ada anak orang susah, ada mu'alaf Cina, anak 5. Suaminya ustaz meninggal dah. Ada anak murid kami mengaji di Yaman, mengaji di Indonesia.
Tuan-tuan, kami tu cari duit 2 jual ni untuk tanggung orang. Tuan-tuan bagi aku duit minyak malam pagi ni 500. Aku bagi dia orang 500 apa ni? Mampu lah 500. Tuan-tuan, entah 100. Tuan-tuan bagi 100. Ingat aku cerita ke orang. Tak, faham? Pernah satu tempat aku datang, Nun, perak. Bagi aku duit minyak 30. Minyak aku dah berapa, tuan-tuan? Driver aku bawa tu 100 tu. Sehari 100, 2 hari 200, faham? Kan makan lagi? Minyak aku dah berapa? 80 pergi perak, balik kan? Tol lagi, tuan-tuan? Ya? Tapi bukan pasal duit minyak, Allah ada, faham? Ya, kalau pasal duit minyak, memanglah bukan duit tu yang menyampaikan. Yang menyampaikan Allah. Faham? Ya? Ha. Baik, satu lagi tuan-tuan. Aku nak ijazahkan satu amalan. Tuan-tuan kalau ada beli minyak kasturi kijang di mana-mana, dia dua warna. Satu warna hitam, satu warna kuning. Tuan-tuan nanti balik rumah, malam karang, jangan siang ni. Ha. Balik rumah ambil air satu cawan. Nanti dia dengar, tidur, belajar tidur. Ha, balik rumah ambil air satu cawan. Ha, dia pun buat. Balikkan balik tu dia buat. Kan? Ya? Ha, ni bahaya. Faham? Ya? Ambil air satu cawan. Ambil garam secubit. Sikit lah. Masuk dalam air tu. Lepas tu buka kasri kijang ni. Buka, tutup dia. Masuk 3 titik. Tentang istighfar 3 kali. Lepas tu baca Fatihah 3 kali. Baca surah An-Nas 3 kali. Baca bismillah la haula wala quwata illa billah 7 kali. Betul baca selawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha fa'afiyatil abdani wa syifaiha. Habis baca sampai habis ah. Ha? Tak dapat selawat syifa, selawat biasa baca 11 kali. Tarik pada hidung. Boy. Minum. Buat sakit-sakit dalaman. Kanser, sakit jantung, ya, lemah semangat, ingatan tak kuat, faham ya? Malas ibadat, tuan-tuan ya? Minum. Dan satu lagi, kalau untuk luaran, kalau dalam rumah ada gangguan, tu seorang anak murid aku, dia belajar di Kelantan. Dia dalam rumah dia tidur, kipas hidup sendiri. Lampu padam sendiri. Tuan-tuan, selimut orang tarik sini. Bawa kereta. Tiba belakang tiba-tiba ada bunyi orang. Faham ya? Minta dengan aku pergi malam macam tu lah. Dia ambil, taruh dalam air. Dia taruh kat spray. Spray botol tu, spray kat rumah. Spray lah kereta. Dia buat 3 hari. Alhamdulillah tuan-tuan. Allah tolong dia. Tapi lepas itu dia demam 3 hari teruk lah. Eh? Ha, dan lagi satu pula. Kalau benda kasturi kijang ni, kalau anak dia nak hafal Quran, nak hafal kitab-kitab hadis, ya, nak hafal matan jurmiyah ke apa, balaghah ke apa tuan-tuan, kapu sini, baca selawat itu. Dia menguatkan ingatan dan menenangkan jiwa. Kalau ada orang ada gangguan, sapu sini ya. Sapu sini, kat sedih-sedih sapu. Aku ada anak baby baru 6 bulan, tuan-tuan. Aku standby minyak ni kat rumah. Kadang anak aku nangis malam eh. Ya, eh? Bini aku sapu lah. Kadang aku nangis, sapu lah. Ha, ni ada tuan-tuan ya. Eh? Ni banyak kelebihan kat sini. Memang ada dalam hadis. Hadis Imam Bukhari, nak rujuk. Yang mahir pakar hadis. Tanya Ustaz Fawah Makjan. Kau baik aku dulu. Tanya dia. Ya? Buka dalam kitab Nasaihul Ibad pun ada. Dia berada Syekh Ibn Hajar ke? Syekh Subhanallah. Ya? Ada. Cerita bab tentang kasuri kijang. Bunga kasuri daripada syurga. Kasuri kijang ni bunga syurga. Faham? Malaikat Jibril bawa turun. Nabi Adam tengah bermunajat. Tiba-tiba Malaikat Jibril bagikan Nabi Adam. Nabi Adam dapat bunga kasturi kijang. Bunga ni, bunga syurga. Kijang lalu. Bila kijang lalu, Nabi Adam bagi kijang ni makan. Maka mengeluarkan kasturi dari perut-perutnya. Ha, ni kelebihan kasturi kijang. Tuan-tuan ambil minyak ni. Tuan, hidu. Siapa hidu, dia tak suka, dalam tubuhnya ada something. Ataupun tak payah hidu lah. Duduk kat aku cukup. Aku duduk kat aku, duduk kat aku. Tak suka, ada something. Wah, ya. Yeah. Tu baru ni dia Terengganu juga, aku ceramah Terengganu. Akak tu kata, Ustaz, suami saya malam jerit. Memang malam jerit. Pelik menjerit, Ustaz. Ha, datang, jumpa aku. Suami cikgu datang. Datang ke aku buka minyak ni, aku sapu. Sapu sini. Tak menjerit pun. Upa-upa akak ni yang menjerit. Dah bunyi motor lah. Ya, ha, rupa akak ni yang gangguan. Wah, ya. Ha, ni kelebihan kasih kijang. Tuan-tuan boleh ambil kat luar, tuan-tuan ya. Ha, ni dah aku dah baca ayat-ayat yang tertentu.
Tuan-tuan, tuan-tuan boleh ambil. Tapi dah ambil pun bayar juga. Jangan ambil pula, ambil pula. Ha, baiklah, aku rasa cukup sampai ke sini. Jadi insyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Ini kitab ni, gambar sebelah, gambar bapak aku. Siapa pernah mengaji dengan bapak aku? Ini almarhum Tuan Guru Ustaz Fazli Beja Rasulullah. Gambar sebelah, gambar aku. Ini nombor telefon aku, dia 019-616-4969. Siapa tak puas hati dengan aku, ya, jangan suka mesej dekat Facebook, dekat page, faham? Tak puas hati dengan aku, jumpa je aku, faham? Ustaz, apa ni? Ustaz cakap, kata macam ni, roh balik, roh mana yang balik? Datang rumah aku, jumpa aku, faham? Ya? Jangan bising-bising dekat Facebook, faham? Ya? Orang yang bising dekat Facebook ni, orang yang penakut, faham? Jumpa, jumpa live dengan aku. Hantar aku buat kandang gusti, faham? Ya? Ha, lawan dengan aku, faham? Ya? Pasal benda-benda furuk nak bergaduh buat apa tuan-tuan, ya? Ha, dia pendapat ulama tu banyak, terpulang ah ha? Nak ikut pendapat ulama ni, ulama ni, pendapat ulama ni, ulama ni, jangan bergaduh. Tambah pula pada bulan Ramadan, jangan bergaduh, faham, ya? Ha, nanti tuan-tuan boleh ambil. Kalau satu tuan-tuan nak hubungi aku, nombor telefon aku ada 019-616-4969. Siapa nak cari ibu tunggal orang, telefon aku ni, ya? Ha, kalau nak cepat, nak dapat ibu tunggal cepat, telefon 999, cepat dapat. Ya, wallahu alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumna bil aiman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah rabbi wa rabbukallah rabbi wa rabbukallah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.